Halo guys, kembali lagi bersama saya Pulungan Viral 91. Kali ini kita akan membahas tentang biodata lengkap pemain drama Korea The World of the Married. 1. Kim Chi-ye sebagai Jae Sun-woo. Kim Chi-ye lahir di kota Jeju, Korea Selatan pada tanggal 23 April 1967, umur 52 tahun. Namanya dikenal lewat drakor A Woman's Heart pada tahun 1986 dan ia telah meraih 32 kali penghargaan, 21 kali masuk nominasi. Kim Chi-ye menikah dengan Lee Chan-jin, seorang CEO perusahaan ternama di Korea dan telah dikaruniai 2 orang anak. 2. Park Kae-hyun sebagai Lee Tae-o. Park Kae-hyun atau nama asli Park Sang-woo, lahir 14 Juni 1976, umur 43 tahun. Lulusan Universitas Seni Nasional Korea ini mulai dikenal lewat drama Mi Seng, Incomplete Life pada tahun 2014 dan langsung dipercaya sebagai pemeran utama di film Fourth Place pada tahun 2015. Park Kae-hyun telah menikah dengan aktris Oh Yoo-jin pada tahun 2010. 3. Han So-hee sebagai Yeo Dae-kyung. Han So-hee lahir di Ulsan, Korea Selatan 18 November 1994, umur 25 tahun. So-hee mengawali debut lewat drakor Reunited Worlds pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi pemeran utama di drakor Money Flower dan masuk nominasi sebagai aktris terbaik. Di dunia modeling, So-hee pernah meraih penghargaan di ajang Maxim Key Model Awards pada tahun 2017. 4. Chan Shin-seo sebagai Lee Chun-yang. Chan Shin-seo lahir di Korea Selatan 28 Mei 2006, umur 13 tahun. Aktor dan model remaja ini sudah berkarir sejak umur 5 tahun lewat drama A Thousand Kisses pada tahun 2011. Walau masih berusia 13 tahun, ia telah membintangi 5 judul drama spesial, 1 judul film, dan 35 judul drama Korea. 5. Park Kae-sun-yang sebagai Ko Ye-din. Park Kae-sun-yang lahir di Korea Selatan pada tanggal 21 Agustus 1976, umur 43 tahun. Lulusan Institut Seni Seoul ini dikenal lewat film So-So-So pada tahun 2003. Peraih 6 penghargaan ini menikah dengan seorang diplomat Kim Ibom sekaligus juru bahasa presiden. Aktif sejak tahun 1995, ia telah membintangi 29 judul drakor dan 6 judul film. 6. Kim Yang-min sebagai Sun Jae-hao. Kim Yang-min lahir di Korea Selatan pada tanggal 5 November 1971, umur 48 tahun. Aktor yang memiliki wajah awet muda ini adalah pemain drakor My Mister dan Crash Landing on You. Ia memulai debut lewat film Address Unknown pada tahun 2001 dan ia lebih sering tampil di film dibanding drama. Tercatat ia telah membintangi 28 film dan 8 judul drama. 7. Choi Guk-hee sebagai Sul Mayong-su. Choi Guk-hee lahir di Korea Selatan 18 September 1970, umur 49 tahun. Ia adalah adik kandung dari aktris terkenal Choi Si-ra. Namun sayang, kepopuleran sang kakak tidak sama dengan karirnya. Ia baru membintangi 2 film dan 5 drama series. Choi Guk-hee pernah dekat dengan Oh Dal-so, pemain film Miracle in Cell No. 7. 8. Lee Kang-yang sebagai Yoo Ba-young Ko Ah-yu. Lee Kang-yang lahir di Chungju 12 Desember 1960, umur 59 tahun. Ia memulai debut lewat drama Ordinary People pada tahun 1983. Setelah membintangi 112 film dan 22 drama, ia meraih penghargaan 21 kali dan masuk nominasi 19 kali. Namun pada tahun 2002, Lee Kang-yang di blacklist karena kasus skandal dengan wanita di bawah umur. 9. Kim Sang-chaung sebagai Yue Chien Hyo-jung.
Kim San Chong lahir di Korea Selatan 26 Januari 1968, umur 52 tahun. Kim memulai debut aktingnya di film General Sons pada tahun 1990. Tercatat ia telah membintangi 16 film, 22 serial drama, dan 2 kali spesial drama. Pada tahun 2017, ia meraih penghargaan sebagai aktris pemeran pendukung terbaik di acara MBC Drama Awards 2017. 10. Park Hee Jong San sebagai Ma Geng Sao. Park Hee Jong San lahir di Korea Selatan 15 Januari 1964, umur 56 tahun. Ia memulai debut lewat film Sorrow, Like I Withdraw the Girl, Leave My Heart pada tahun 1992, dan kini ia telah membintangi 41 film dan 22 serial drama. Park Hee Jong San adalah lulusan dari Universitas Chang'eung. 11. Chang Jae-san sebagai Kong Chi-seol. Chang Jae-san lahir di Korea Selatan 16 Desember 1970, umur 49 tahun. Chang memulai karir sejak tahun 2006 lewat film Hot for Teacher dan terjun ke layar drama pada tahun 2016 lewat judul Police Unit 38. Chang Jae-san juga dikenal sebagai aktor musikal. 12. Sim Yoon-woo sebagai Min Hyun-seo. Aktris yang memiliki nama asli Park Hee-sori ini lahir di Korea Selatan 2 Juni 1992, umur 27 tahun. Sim Yoon-woo mengawali debut di pada tahun 2016 saat membintangi drama penculikan yang berjudul Wanted. Kemudian ia bermain di drama Suspicious Partner dan Rebel Thief Who Stole the People. Untuk Instagramnya kalian bisa follow di @eunorang. 13. Lee Hae-kyo sebagai Park Kane Ko-ayu. Lee Hae-kyo lahir di Korea Selatan 9 Januari 1989, umur 31 tahun. Lee Hae-kyo memulai debutnya di film The Shameless dan drama This Is My Love pada bulan Mei 2015. Alumni Universitas Hanyang ini juga pernah beradu akting dengan Nana dalam drama Justice. Tidak hanya drama, ia juga pernah membintangi 9 judul film. Untuk pemeran pendukung lainnya adalah sebagai berikut. Lee Mu-saeng sebagai Kim Yoon-chi, lahir pada tanggal 10 Mei 1980, telah membintangi 17 film, 12 drama. Kim Jun-hee sebagai dokter, lahir pada tanggal 11 Agustus 1979, telah membintangi 2 drama. Kim Han-yul sebagai perawat, telah membintangi 4 film dan 2 drama series. Kim Jong-tae sebagai Ha Dong-si, lahir pada tanggal 24 April 1975, telah membintangi 3 film dan 10 drama. Seo Yi-suk sebagai istri Chairman Choi, lahir pada tanggal 15 Januari 1968, telah membintangi 4 film dan 31 drama. Jo Ara sebagai Cheng Mian, lahir pada tanggal 11 Januari 1984, telah membintangi 6 film dan 7 drama. Shin Sue-yan sebagai Yoon Do-yul, lahir pada tanggal 29 November 2004, telah membintangi 5 film dan 21 drama. Chang Jun-won sebagai Cha Hae-kang, lahir pada tanggal 26 Juli 2004, telah membintangi 12 film dan 17 drama. Park Hae Mi-hyun sebagai istri dokter Kung Chi-seol. Yoon In-jo sebagai Cha Tu-seol, lahir pada tanggal 21 Oktober 1980, telah membintangi 1 film dan 23 drama. Song Hoon sebagai Sang Hyun telah membintangi 9 film dan 44 drama. Choi Bom-ho sebagai Chairman Choi, lahir pada tanggal 18 Oktober 1964, telah membintangi 1 film dan 28 drama. Seul Yoo-jin sebagai perawat, telah membintangi 5 film dan 8 drama. Kun Hyuk sebagai pengacara, telah membintangi 19 film dan 13 drama. Kun Hoon Seok sebagai banker, telah membintangi 7 film dan 3 drama.
Jang Hayun sebagai Choi Sang-woo telah membintangi 2 drama. Eom Chiman sebagai polisi, lahir pada tanggal 11 Desember 1976, telah membintangi 34 film dan 23 drama. Oke guys, demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan tentang biodata drakor The World of Merit. Semoga bermanfaat ya guys. Tetap dukung channel kita dengan like, subscribe, dan memberikan komentar yang positif tentunya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Terima kasih.